Dengan pengelolaan fiskal yang kuat disertai efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan di kisaran 5,3% hingga 6%. Angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%. Rasio Gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49. Selain itu, nilai tukar petani, NTP dan nilai tukar nelayan, NTN juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai 107 dan 107 sampai dengan 108. Medcom.id, a part of Media Group Network.